kita akan start sekarang dengan melihat ke depan tanpa harus mencari siapa yang salah, menyalahkan orang dan lain sebagainya. Dan itu bukan tipe saya. Kita kerja, ada yang kurang, ayo kita kroyok bareng-bareng. Pak Presiden lebih spesifik, beliau menyampaikan satu cabang olahraga yang menjadi favorit. Dan bahkan tadi disampaikan soal sepak bola. Sepak bola itu adalah olahraga, baik olahraga internasional maupun olahraga masyarakat. Jadi beliau memberikan penekanan khusus pada saya untuk bagaimana menata kembali. Kok usia dini kita bagus, begitu masuk senior, kenapa kita selalu tidak berprestasi? Apanya yang salah? Nah, kaitan dengan itu saya akan bicara dengan para stakeholder, dengan cabang-cabang olahraga, tentu mereka yang tahu. Posisi pemerintah tidak akan mencampuri terlalu jauh, kita menjadi fasilitator dari keolahragaan, dan regulasi-regulasi yang ada tentu itu kita akan ikuti. Dan kalau ada regulasi yang sudah tidak pas, kita akan bicarakan dengan stakeholder, akan kita revisi. Nah, setelah itu baru kita akan tentukan apa kebijakan-kebijakan ke depan, baik yang jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Yang kami hormati, Pak Bandagan, pertama perkenalkan salah satu langkah nanti. Harapannya sih, untuk saya yang sebagai atlet, lebih diperhatikan lagi hak-hak atlet, terus fasilitas-fasilitas semuanya dilancarin, dan harapannya yang terbaik lah untuk atlet. Itu aja.